budak backpacker. Yeti Yeti Gamo, mau sayang siapa? Gimana gak kenal orang gak lucu? Oke, Rumah Bordi Production. Ini buat Apri, teman gue, kena kakinya. Bro. Ini sebenarnya komunitas film dari RBP. Guys, sorry gue gos-gosan, gue capek, gue jalan kaki, motornya nggak kuat. Motor kita sampai berasap. Di belakang gue harus lihat gila men. Cah, lu cerita atau bikin film di sini tuh enak banget, tapi harus tahu, gue nggak sendiri. Halo, bro, jam berapa kita jalan? Jalan ke sini. Kita jalan ke sini itu tadi udah mau maghrib jam 5. Oh iya, setengah 6. Spotnya pecah. Tuh jalan, lo bayangin gue jalan. Kita nyeteng dari Bandung, kita nyater angkot dari Jatinangor, kita nyampe Sumedang. Iya. Yeah. Jam berapa kita nyampe semalam ya? Jam-jam 8, jam 9. Iya. Yeah. Tujuan kita tuh cuma pengen apa coba? Bikin negara baru. Yoi. Jadi maju. Kita lagi di puncak tertinggi dari Sumedang, Mahamedang. Kita namain ini Mahamedang. Yes. Ini trip kita pertama. Pertama ini. Episode ya, untuk episode pertama kita jalan ngeteng dari Bandung ya. Kita dari Jakarta, kebetulan kita ada kerjaan di Bandung. Kita naik travel jam 6:30 pagi dari Bandung. Terus kita jalan-jalan. Tapi Bandung kita sempat nginep satu malam ya. Iya, yeah, satu malam. Satu malam di Bandung. Besok sorenya kita lanjut ke Sumedang. Kita naik kereta dari Jatinangor. Travel coy, naik kereta. Di sini gue sama Akbar butuh banget seperti ini. Tapi gara-gara Sumedang ini gue ngeresmin sama Akbar di sini tanggal 12 ya. 12 Desember bulan 12 tahun 2015 kita ngebuka yang namanya Buda Backpacker. Karena kenapa Buda? Karena Buda itu di bahasa Melayunya itu artinya teman backpacker. Kita sempat nyampe Jatinangor itu jam 4 sore kemarin nyarter angkot. Naik angkot 5 jam men, lo bayangin bisa selama itu kenapa? Karena kita ngopi dulu. Ngopi di tempat pe... tempat pe... kita ngopi, terus abangnya itu lo harus tahu namanya mirip dia. Akbar. Namanya emang nama gue, Akbar. Dan lo harus tahu nama anaknya siapa? Itu Rani. Gue kaget, tapi kita bisa jadi saudara, terus kita tukeran nomor telepon. Dan lo tahu, pas nulisan kita ngasih baju tulisan perjalanan kita dari Jatinangor pertama kali ketemu Mas Akbar sampai kita diantarin ke depan gang tempat kita nginep di Sumedang. Abangnya mau nangis. Abangnya meluk kita, mata abangnya merah, itulah. Oke, kalau di jalan ketemu Akbar pakai baju ini, berarti fix lo ketemu Akbar. Itu gue. Dan kalau ketemu Tito pakai baju ini, berarti fix lo ketemu Tito. Hadiah. Oke, okay, Rumah Bordi Production. Naomi dapat salam dari Sumedang 12 bulan 12 tahun 2015. Budak backpacker cing Thailand. Anjing. Kenapa bro? Anjing bro. Kita harus terus diam. Kejar bro. Bro, kejar bro. Kejar. Ya lo jangan ngirain gue. Udah kon. Di belakang bro. Bro. Dadah Mahamedang. Dadah kita balik. Bro pelan-pelan bro, ban bocor enggak lucu bro. Mari Pak. Oh shit bro. Waduh. Bro berhenti bro, resiko bro. Sebelah kanan bro. Tadi kita baru saja ngelewatin kerbau bro. Jalanan becek. Kaget gak kaget deh pokoknya. Iya yeah. Oh jalan-jalan kita sampai malam ya bro ya. Yom. Anak-anak katanya mau nyusul. Gue gak tahu sih anak-anak katanya mau nyusul. Ntar jalan-jalan. Jalan-jalan men. Jalan-jalan men. Bro. Hampir lo bang. Oke bro.
Okay, langsung bro. Aja ya, sampai ketemu nanti malam. Jangan lupa sholat maghrib. Yops. Budak backpacker Cincaya. Kita di Sumedang. Gue dilema bro, gue bagusan pakai topi ini atau topi ini bro. Pecah bro, cantik. Ya, cantik. Tapi pecah, di sini barang-barangnya gokil. Bagusan gue pakai topi ini. Nih. Nih, gue sama kayak diri, anjing lu goblok ah. Buat Apri. Ini buat Apri teman gue, karena kakinya uap dan penuh cacing. Iya, yeah. Dari jempol itu pernah ketemu. Dari jempol sini nih, tapi ini kaki nih ya, jempol sini nih. Ulat sekecil inilah, lompat. Geli, bray. Cik. Coba dong, gini dong, gini dong. Aduh, shati, shati, shati. Ready. Tiga, mau sayang siapa? Lo banget nih, bro. Warnanya warna lo banget. Celananya Fadri Pajar, bro. Iya, bener. Fadri Pajar abis, izinkan aku mencintaimu. Oke, lagi pula banyak teman-teman yang ada nongkrong itu juga terdapat ada cewek cakep-cakep. Jadi semua cakep-cakep. Ada yang hacep-hacep pecah. Hotspotnya rusak. Bekerja keras untuk mendapatkan. Lagi. Gua Akbar dan gua Tito. Sekarang kita di Lazy Berry Garden Cafe. Everybody on. Gitaris gimana sih? Kalau dari Jakarta Pontianak gini. Thank you for loving me. Kita dari The Overtune. Saya Mika, ini Miko, ada satu lagi belum hadir. Izinkan gue untuk mengeluarkan jati diri gue yang sesungguhnya deh. Jadi kurang... Tuh kan cantik banget. Ya. Cantik banget ya Allah. Raisa. Ya Allah Raisa. Anak stand up pasti tahu gue bintang bete. Jauh. Udah pernah lihat dia stand up belum? Belum. Stand up kalau kalau di stand up lo kerja apa? Lo Asep. Woi, dia kenal gua. Gimana enggak kenal orang enggak lucu. Nama saya Akbar, lahir saya di Palembang. Nama teman saya di samping adalah Tito. Lahir di Pontianak. Kita berdua lagi jalan-jalan ke Sumedang. Pokoknya lagi cari teman sebanyak-banyaknya di sini. Pokoknya beruntung gue berdua bisa kenal sama Mas Panji, sama teman-temannya, sama kalian semua di sini. Sekenal Asep yang tidak seberapa itu. Kita sih sebenarnya komunitas film dari RBP. Ya kita boleh memperkenalkan diri ya. Kita komunitas film dari RBP. Bagi
yang mau belajar film bisa ikut kita. Gampang kok, formulir 1,2. Kalau misalnya mau cari di channel YouTube Rumah Bordir Production RBP. Kita juga pernah syuting di Sumedang, di mana, Gunung Kunci ya? Apa sih, mana? Eh, sama Gunung Kunci. Kita pernah lomba untuk moving. Rumah Bordir juga. Hah? Rumah Bordir juga. Oh, bukan, kita berarti Rumah Bordir juga. Ada yang lu pijit. 100.000, enggak tahu mahal apa enggak tuh. Siap, mahal enggak, Sep? Kenang-kenang. Mahal. Biasa berapa sih? 10.000 lah. Cepat. Mbak Fatin, dipersilakan untuk Mbak Fatin.